Soalannya, apa yang kita minta memang exactly tepat sebagaimana yang kita minta, kita akan dapat. Sebagaimana kita panah busur tu kena betul yang tengah tu. Apa yang kita minta, orang yang kuat jaga tahajud, bila dia minta sesuatu, subhanallah, dia akan dapat apa yang dia minta. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masya Allah, terima kasih kepada semua yang hadir. Saya duduk baca-baca komen, saya ada nak jawab satu soalan tadi. Ada soalan sahabat kita ni yang bertanya, subhanallah, dia tanya apa? Ustazah, saya tak hafal. Dengan nangis-nangis dia tanya tu. Ustazah, saya tak hafal doa tahajud. Saya tak hafal doa tahajud. Nangis-nangis dia tanya. Macam mana saya tak hafal doa tahajud tu? Okey, macam ni. Sahabat-sahabat, adik-adik, kakak-kakak, muslimin-muslimat, masya Allah, Allahu Akbar. Saya tahu kan, muslimin-muslimat, alhamdulillah, ramai yang nak berhijrah. Ramai nak cuba perkara yang sebenarnya tak buat. Kan, nak belajar solat tahajud dan sebagainya. Baiklah, saya cerita sikit. Solat tahajud, solat tahajud adalah satu solat yang dibuat wajib tidur dulu. Dia start lepas isyak sampailah subuh. Kalau siapa dah tertidur kan waktu malam, walaupun sekejap tapi tidur yang lena, dia sementara tunggu isyak tu dia tertidur, dia bangun-bangun pukul 9 ataupun 8:30, kan lepas isyak dah, dia bangun-bangun, tertidur, siap mimpi, tidur lena lah tu. Jadi dah boleh tahajud dah masa tu, kan, lepas isyak sampai subuh dah boleh dah. Tapi ia maksudnya solat tahajud boleh ke Ustazah? Lepas solat isyak terus solat tahajud boleh ke? Boleh. Subhanallah. Tapi itu dipanggil tahajud pada awal malam lah. Kan? Yang paling afdal tengah malam. Hujung malam pun afdal. Dekat-dekat nak subuh tu. Bangunlah awal pukul 5 dan sebagainya. Subhanallah. Allah Subhanahu Taala berfirman, "Wa minal laili," dan sebahagian malam. "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Allah berfirman, dan pada sebahagian malam, "Fatahajjat bihi," maka bangunlah untuk solat bertahajud. "Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda," mudah-mudahan an yab'athaka kamu akan dibangkitkan, "maqaman mahmuda," kamu akan ditinggikan, kamu akan dinaikkan kepada maqam yang terpuji. Sebab itu, orang yang jaga solat tahajud, orang yang jaga solat tahajud, dia ada kedudukan yang sangat istimewa. Maqam mahmuda, dia berada pada maqam, pada kedudukan. Bukan maqam tu kubur ya. Maqam ini satu kedudukan. Satu kedudukan yang terpuji. Muslimin-muslimat, apabila Allah memuji seorang hamba, tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang boleh mengeji dan menghinanya. Kalau ada pun yang mengeji menghina, orang yang menghina dan mengeji itu muslimin-muslimat, dialah yang akan terhina dan dia akan mendapat kesan yang sangat berat dan dahsyat. Muslimin-muslimat di mata Allah sekalian. Dan banyak lagi firman Allah tentang kelebihan orang yang bangun bertahajud. Itu saya cerita waktu. Daripada isyak sampai subuh, itu waktu tahajud. Syarat dia tidur walaupun sekejap tapi lena. Bukan tidur-tidur ayam, tidur-tidur itik tu ya. Bukan tidur-tidur main-main. Aku dah tertidur. Subhanallah, tidur yang lena walaupun 10 minit. Walaupun 15 minit. Dah boleh dah start tahajud. Tapi yang paling afdal pada waktu orang paling ramai tidur. Pukul berapa paling ramai tidur? Kalau solat tahajud, pukul 2, pukul 3. Pukul 12 ramai lagi tak tidur. Pukul 1 ramai lagi. Mungkin pukul 2, pukul 3 tu paling ramai. Pukul 4 paling ramai yang tidur. Sebab ada yang main game lah tengah malam. Pukul 4, pukul 5 tu baru dia nak tidur. Na'udzubillah misali. Waktu orang semua sedang berselimut, semua orang sedang tidur lena, masa tu trafik kita dengan Allah tak sibuk. Contohlah ya. Pada waktu subuh, maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kan waktu semua, ibaratnya kalau semua orang kan masa tu solat,
ramai sangat solat. Solat ni kan doa. Jadi ramai sangat yang hubungi hotline, hotline tu sibuk. Kan? Allahu Akbar. Sibuk hotline. Soalannya hotline call ataupun doa pada Allah tu sibuk. Banyak sangat yang berdoa masa tu sebab solat itu doa. Ramai yang berdoa ni masa ni. Masya-Allah. Tapi muslimin-muslimat, pada waktu malam, pada waktu tahajud tengah malam, masa tu line kosong. Trafik tak sibuk. Tak ramai orang bangun pada waktu malam ni, sangat sedikit. Subhanallah, sangat sedikit. Lalu kita bangun pada waktu ni. Dalam hadis kudusi Allah berfirman, sesungguhnya aku turun kan pada waktu pertengahan malam, aku turun ke langit dunia, ke langit bumi untuk mencari-cari di mana hamba-Ku yang meminta untuk aku makbulkan, di mana hamba-Ku yang meminta pertolong, yang mohon pertolongan untuk aku beri pertolongan. Sebab itu para ulama kata, orang yang bangun solat tahajud ini, dia kalau memanah tu kan, kalau kita main panah tu, kita panah tu, panah macam ni panahan. Macam ni ya. Pernah juga saya memanah. Kalau kita memanah tu muslimin-muslimat, masya-Allah, ibarat bila kita panah betul-betul kena tengah-tengah yang bahagian semua orang nak target tu. Faham ya? Tengah-tengah bagi orang nak target tu. Faham? Soalannya, apa yang kita minta memang exactly tepat sebagaimana yang kita minta, kita akan dapat. Sebagaimana kita panah busur tu kena betul yang tengah tu. Apa yang kita minta, orang yang kuat jaga tahajud, bila dia minta sesuatu, subhanallah, dia akan dapat apa yang dia minta untuk bahagia dunia ataupun bahagia akhirat. Okay. Daripada Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis riwayat Muslim, ya, hadis sahih. Di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhirat. Bertepatan dengan waktu tersebut, malaikat Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku pada setiap malamnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekali lagi saya ulang. Di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan juga akhirat. Bertepatan dengan waktu tersebut, malaikat Allah memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku pada setiap malamnya. Lalu mengapa sepertiga malam terakhir tersebut menjadi waktu paling baik untuk berdoa? Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala turun pada setiap malam ke langit bumi ketika malam tersisa sepertiga terakhir. Ia berkata, adakah sesiapa yang memohon kepadaku agar aku kabulkan? Adakah ada yang meminta kepadaku agar aku berikan? Adakah yang memohon ampun agar aku ampuni? Subhanallah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kan, subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah turun. Kan, Allah tabaraka wa taala turun setiap malam ke langit bumi. Tapi jangan kita bayangkan Allah turun sebagaimana manusia turun. Dan kita bayangkan Allah ini ada tempat tangi perkataan Allah. Sebab itu disebutkan, adakah ada yang memohon kepadaku? Maksudnya, subhanallah, Allah berkata kepada hamba-hambanya pada setiap malam. Ia membawa maksud Allah sangat dekat. Bukan maksud Allah berada, okey, atas pasal Allah turun, Allah ada tempat. Allah itu wujud tapi tidak bertempat kan, muslimin-muslimat sekalian. Allah berada di mana-mana saja. Tetapi ia nak memberikan satu kefahaman kepada kita supaya kita mudah faham bahawa pada waktu malam, sehinggakan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perhatian yang khusus. Perhatian yang khusus. Subhanallah. Allah mencari-cari. Kenapa Allah mencari-cari? Allah mencari-cari di mana hamba-Ku yang meminta untuk aku kabulkan, di mana hamba-Ku yang memohon ampun untuk aku ampunkan. Kerana pada waktu malam ini sangat sedikit. Subhanallah, berbanding pada waktu solat 5 waktu. Muslimin-muslimat yang minta Allah sekalian, okey, waktu dah tahu antara isyak sampai subuh. Siapa yang dah tertidur, syarat dia kena tidur walaupun sikit. Ha, ustazah, solat maghrib, isyak semua tu tak masuk Qiyamulai. Masuk. Qiyamulai lain pula muslimin-muslimat. Qiyamulai maksud dia ialah
qiyamul lain, maksud dia qiyam bangun, membangunkan, qiyam membangunkan, qiyamul lain membangunkan pada waktu malam dengan ibadah. Malam start maghrib sampai subuh. Kita baca Quran, kita zikir, kita solat, kita menulis, kita hadir majlis ilmu pada waktu malam. Semua itu qiyamul lain, iaitu kita bangun, membangunkan malam. Dah kita beribadah malam, itu dah namanya beribadah malam. Jadi qiyamul lain ni apa sahaja ibadah yang kita buat, kan? Apa sahaja ibadah kita buat bermula pada maghrib sampai isyak, tak tidur lagi pun tak apa. Maksudnya ada orang ustazah, saya tak dapat tidur sampai pukul 1, tapi saya ingat saya nak qiyamul lain. Saya kata, puan buat apa? Saya ngaji, tak tidur juga. Itu qiyamul lain lah tu. Qiyamul lain apa jua ibadah, bukan syarat tidur. Subhanallah. Semua itu maksudnya kita menghidupkan malam, siang kita hidupkan dengan mencari rizki. Tapi ada ibadah yang solat fardu tu. Malam hidupkan malam dengan ibadah-ibadah khusus sebanyaknya. Masya Allah. Tapi tahajud wajib syarat tidur dulu. Walaupun sekejap. Faham ya? Ha, jadi siapa yang tertidur dah lepas maghrib, lepas tu dia bangun lepas dia bangun isyak ataupun sebelum isyak. Solat isyak, lepas solat isyak tu dia dah boleh solat tahajud. Ha, tapi jangan biasakan. Okay, saya nak tidur dulu lepas maghrib. Ha, sebab apa nak terus solat tahajud? Sebab apa? Itu waktu yang masih lagi orang sibuk. Kan? Waktu yang paling sunyi, bersunyian dengan Allah, itulah waktu yang paling afdal. Muslimin-muslimat. Okey ustazah, saya terkejut pukul 5:30. Tinggal setengah jam lagi nak subuh. Boleh tak tahajud? Boleh. Ustazah, saya bangun 10 minit lagi. 10 minit lagi nak subuh. Boleh tak tahajud? Boleh. Saya gimana tak azan? Ambil wuduk, berus gigi, tak payah mandi sebab dah tak sempat. Terus dia solat tahajud 2 rakaat. Terus solat tahajud 2 rakaat. Tengah-tengah rukuk. Tengah-tengah rukuk. Kan? Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca Qul Allah, lepas tu rukuk. Allahu Akbar, rukuk. Lepas tu dengar azan subuh, ada orang berhenti. Alah, dia pun bangun. Dah subuh, tak sempat. Itulah bang, saya dah cakap kena bangun. Saya ni, saya penat. Awak ni kawal yang patut bangun. Tengok, tak sempat tahajud hari ni. Muslimin-musliman, antara pendapat yang kuat, kalau kita sempat rukuk, itu dikira kita dah dapat sempurna dah waktu tu. Faham ya? Maksudnya kita solat Allahu Akbar, rukuk dengan azan subuh, teruskan sampai habis tahiyat. Teruskan ustazah, kalau tengah baca Fatihah pun jangan berhenti, teruskan habis. Mudah-mudahan Allah terima itu tahajud. Sebab ada orang bangun 10 minit, dah tak sempat tahajud. Apa tak sempatnya tahajud sampai azan subuh? Jadi 10 minit lagi pun jangan tertinggal. Ambil juga peluang itu. Jangan lengah-lengah, tak payah mandi, labu gigi, cepat-cepat ambil wuduk yang segera. Lepas tu baca doa wuduk, terus angkat takbir Allahu Akbar. Sebab ada sebagai ulama kata sempat kata takbir tu dah kira sempat dah waktu. Tapi yang paling kuat, lebih kuat adalah kalau sempat rukuk. Sebab ada yang kata sempat Al-Fatihah tu dah kira dapat dah. Tapi jangan dengan azan terus berhenti, habiskan solat tu. Mudah-mudahan Allah terima. Masya-Allah. Ada orang rasa solat tahajud susah sebab tak belajar. Ada yang rasa solat tahajud susah sebab tak belajar. Ada yang tadi tu buat emoji nangis sebab dia saya jawab soalan ni. Dia kata, ustazah macam mana? Saya tak hafal lagi doa solat tahajud. Saya tahu antara doa yang ditulis dalam buku-buku ataupun kalau kita cari internet, doa solat tahajud, doa apa? Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Betul atau tidak? Itu adalah doa Nabi SAW bila masuk masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Bila Nabi masuk, antara doa yang Nabi baca, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Kita masuk ke pintu masjid, tapi sebenarnya kita masuk pintu rahmat Allah. Nama nampak macam masuk pintu masjid, tapi sebenarnya kita masuk ke pintu rahmat, pintu pertolongan, pintu saikan tuan-puan sekalian. Kalau siapa-siapa yang sedang ada ujian, ada ujian sampai tak boleh nak berjalan, ujian sampai terduduk, ujian yang menyebabkan gelaplah mata tu, gelap mata, ujian sampai subhanallah tak boleh nak fikir dah, tahu tak ke mana tempat yang paling terbaik untuk anda tuju? Kan subhanallah, dah blur, dah blank, tak tahu nak buat apa. Pergilah cari masjid. Pergi cari masjid. Subhanallah. Ustazah, kalau surau, afdal masjid. Ha, pergilah. Tekanlah minyak tu. Jalanlah kaki tu pergi masjid.
Tapi kalau jauh sangat masjid ada surau, pergilah ke surau. Pergi ke masjid, muslimin muslimat sekalian, masya Allah. Baca doa, Allah maftahli abwaba rahmatik. Masuk doa, ya Allah bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Tak ingat, buka telefon, doa masuk masjid. Buka, duduk depan pintu masjid, nak melangkah tu. Allah maftahli abwaba rahmatik. Ustazah, saya tak reti bahasa Jawi. Saya tak reti bahasa Arab. Cari doa masuk masjid Rumi. Keluar ejaan Rumi. Allah maftahli abwaba rahmatik. Itu doa Nabi.